sebagai di sana seorang akademisi hukum, masa di sana bisa terjadi penangkapan? Itu sabunya dibalik di dalam roda ban itu seberat 180 kilo. Bisa bayangin berapa uangnya? 180 kilo. Jangan bayangin uangnya, bayangin berapa generasi muda kita yang mati karena itu. Karena menurut data sebenarnya, karena menurut data pembunuh terbanyak itu selain pesanan dan juga narkoba, pembunuh terbanyak. Dan narkoba itu bukan barang yang murah. Banyak itu begal-begal dan yang nakal-nakal itu jika ditanya, kenapa sih mencuri, kenapa sih malam orang, kenapa sih begal? Ya, mereka mau beli barang ini. Nah, jadi mengapa kami sosialisasikan kepada yang adik tentang bahaya narkoba? Yaitu, narkoba itu bukan hanya merusak jiwa dan raga, dan juga kehidupan bermasyarakat. Ketika seseorang sudah biasa menggunakan narkoba, di sini ada yang tahu berapa harga narkoba? Jadi kita jujur aja, ini kan gak bisa bilang, ya Pak, kesalahan. Berapa harga? Gak apa-apa, kita jujur aja. Gak mesti, gak harus ditutupi kok. Kami bilang hal ini aja. Ada Pak Bos, apa? Gak berapa? Materinya itu sampai mana? Seni budayanya. Materi. Ya teori, belajarnya di sini teori atau cuma kita katanya gambar-gambar gitu. Teori itu kan teori. Semua. Ya. Izin dong. Kita tahu.